Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membuat video ucapan Idul Fitri dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Seperti apa videonya? Ini dia. Oke, langkah pertama kita buat project baru. Kemudian pilih aspek rasio 16:9. Lalu di sini kita akan memasukkan template-nya yang ini. Oke, selanjutnya di kira-kira detik 1 kita pilih lapisan. Lalu pilih media. Langkah pertama di sini kita akan memasukkan kalimat pertama. Kemudian di sini kita akan memotongnya. Lalu buat animasi masuk seperti turunkan untuk waktunya 1,5 second. Kemudian animasi keluarnya kita pilih memudar saja. Selanjutnya di sini kita memasukkan kalimat yang kedua. Yang ini. Kemudian kita akan memotongnya di 8 second. Lalu pilih bagi layar, fullkan ke layar. Sama untuk animasi masuknya kita pilih turunkan untuk waktunya di 1,5 second. Kemudian animasi keluarnya kita pilih memudar. Selanjutnya kita memasukkan kalimat yang ketiga. Yang ini. Lalu kira-kira di detik 10 second kita akan memotongnya. Kemudian untuk animasi masuknya kita pilih yang memudar saja. Lalu untuk yang keluarnya sama. Oke, selanjutnya kita pilih lapisan. Lalu kita pilih stiker. Di sini kita akan memasukkan stiker yang ini. Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, silahkan download di aset KineMaster. Kita fullkan sampai detik akhir. Lalu di sini kita akan perkecil dan tempatkan di atas. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih lapisan lalu pilih media. Kita masukkan untuk kalimat berikutnya. Kita panjangkan durasinya. Lalu kita perbesar seperti ini. Tinggal disesuaikan saja. Lalu kita animasi masuknya kita pilih yang masuk geser ke bawah saja nanti. Nah, seperti ini. Untuk waktunya 1,5 second, lalu kita pilih ke belakang kan. Jadi seperti ini.
Oke, selanjutnya kita akan memasukkan teks berikutnya. Sama untuk durasinya kita fullkan hingga akhir. Lalu kita perbesar untuk tulisan Idul Fitrinya. Untuk animasi masuknya kita pilih yang memudar saja, untuk waktunya 1,5 second. Kemudian kita masukkan kalimat berikutnya. Sama untuk durasinya kita fullkan hingga akhir. Kita sesuaikan saja penempatannya. Dan untuk animasi masuk kita samakan saja. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, untuk kalian yang ingin mendapatkan bahan-bahannya, silakan cek di link deskripsi video ini, bisa kalian download. Kemudian di sini kita akan membuat animasi untuk tiap-tiap teksnya. Kalian harus memperhatikan ini di detik 14 second. Pilih akun kunci lalu pilih tanda plus. Selanjutnya kita lanjut di detik 15 second. Kita akan buat seperti ini. Oke, kalau sudah kita mulai dari yang ini. Kita pindahkan di sebelah sini. Disesuaikan saja untuk penempatannya. Oke, selanjutnya kita akan menaruh kalimat ini di atas. Kemudian lanjut dengan teks Idul Fitrinya. Selanjutnya untuk yang terakhir yang ini kita sesuaikan saja kira-kira penempatannya di sini. Oke, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan foto yang sudah kalian hapus backgroundnya. Contohnya yang ini saya menggunakan foto keluarga saya. Untuk fotonya disesuaikan saja penempatannya, kira-kira di sini. Dan untuk animasi masuknya kita pilih masuk geser ke atas seperti ini, untuk waktunya 1,5 second. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan kalimat terakhir yaitu mohon maaf lahir dan batin. Untuk penempatannya kita sesuaikan saja. Saya akan menaruhnya di sini. Oke, untuk kalian yang ingin membuatnya tidak mesti sama penempatannya. Kalian bisa atur saja. Oke. Kira-kira seperti ini.
Selanjutnya kita pilih lapisan, lalu pilih media. Masukkan gambar masjid yang seperti ini. Kita fullkan saja untuk waktunya. Lalu kita perbesar saja seperti ini. Lalu tempatkan agak ke bawah sedikit. Kemudian kita pilih icon titik tiga ini. Lalu kita pilih ke belakangkan. Untuk animasi masuknya kita pilih masuk geser ke atas. Waktunya 1,5 second. Lalu untuk opacity-nya kita turunkan saja kira-kira di 20%. Oke, maka seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan lentera seperti ini. Kita fullkan durasinya. Lalu kita fullkan ke layar, pilih masuk geser ke bawah. Untuk waktunya 1,5 second. Jadi seperti ini. Cukup mudah kan? Kalian bisa membuatnya. Untuk penempatannya kalian bisa atur aja. Bebas, tidak mesti sama. Oke, langkah selanjutnya kita akan pilih lapisan, lalu pilih stiker. Di sini kita akan pakai biarkan bersinar 2. Pakai yang ini, kalian bisa mendownloadnya di Asset Kit Master. Kita fullkan. Oke, maka akan menjadi seperti ini. Terlihat menarik. Kemudian langkah terakhir kita akan memasukkan musiknya. Kita pilih yang background Idul Fitri ini. Lalu kita pilih video, penguatan videonya kita atur di 1. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah langsung saja kita pilih ekspor, lalu simpan sebagai video. Untuk kualitasnya kalian bisa atur saja sesuai keinginan kalian. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan untuk yang baru bergabung ke channel ini, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.